Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qatala yaktulu qatlan qatilun maktulun uktul la taktul. Kurang 1, miktalun. Maktalun, maktalun, miktalun. Nah. Lalu kutila yuktalu. Nah, jadi ini eh, namanya tasrif usul. Dari qatala ini, timbul muncul darinya bentuk yang lain menjadi yaktulu, menjadi katlan, menjadi katilan, menjadi maktul, uktul, lataku, sampai habis, sampai dua, dua belas dah, bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah uh, wa la hawla quwata illa billah amma ba'du kita menyambung pembahasan kita ya tentang ilmu sorof dan kita sampai di halaman 20 tasriful usul temanya tasriful usul ya. jadi kalau ada di antara pemirsa Rifkan TV yang ingin uh, mengikuti dari awal maka silahkan beli dulu bukunya ya Judulnya Belajar Tasrif Sistem 20 Jam. Ini adalah kitab Sorof yang paling dasar berbahasa Indonesia sehingga mudah kita pelajari. Jadi kalau ingin mengikuti maka silahkan punya bukunya sehingga kita bisa catat apa yang penting yang tidak ada penjelasannya di di buku. Dan kita masih di awal-awal pelajaran ya tidak terlalu banyak nah, masih baru halaman 20. Jadi kalau ingin mengikuti maka silahkan. Nah jadi pembahasan sekarang tentang tasriful usul. Tasrif usul. Nah sebelumnya sudah kita menjelaskan tentang wazan, mauzun ya. Kemudian sulasi mujarrat, sulasi mazid, rubai mujarrat, rubai mazid. Ini adalah istilah-istilah dalam ilmu sorof. Ya ada enam istilah tertentu, istilah yang sudah baku sehingga kita mudah untuk memahami ilmu sorof ya. Jadi seperti ada sulasi mujarrat, ada namanya sulasi mazid dan seterusnya. Nah, jadi ada pulang atau ada lagi istilah dengan nama tasriful usul, tasrif usul. Nah, apa itu? Perhatikan, tasrif usul ialah perubahan asal atau perubahan pokok atau perubahan dasar. Itu tasrif usul, perubahan asal atau perubahan dasar. Perhatikan, satu kata dalam bahasa Arab pada asalnya dapat ditasrif menjadi 12 kata atau 12 pola sebagai berikut. Nah, jadi... Uh, satu kalimat atau satu kata dalam bahasa Arab itu secara asal ya itu bisa ditasrif menjadi 12 bentuk menjadi 12 bentuk nah, contoh di sini faala yafulu ya faalan kita ganti dengan kalimatnya kotala dengan apa kotala nah kita ambil dari kata kotala nah kotala ini maka dia ini kan asalnya satu nih dia dari dari kota La ini bisa dirubah dibentuk dengan pola yang lain yang akar katanya dari kota La. tetap akar katanya adalah kota La, dan dia dibentuk dengan kata-kata yang lain contoh kota La menjadi yak ini fil maldi kemudian masdarnya kotlan Kemudian kotilun, nah. Kemudian maktulun. Yang mana asalnya adalah qatala. Kemudian uktul. Ini namanya fi'il amar. Uktul. Kemudian la taktul. Hmm. Kemudian maktalun. Kemudian sama maktalun. Kemudian kutila yuktalu. Kutila yuktalu. Nah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qatala yaktulu qatlan qatilun maktulun uktul latak tuh oh, kurang satu miktalun maktalun maktalun miktalun nah. baru kutila yuktalu nah jadi ini eh, namanya tasrif usul dari qatala ini timbul muncul darinya bentuk yang lain menjadi yaktulu, menjadi katlan, menjadi katilan, menjadi maktul, uktul, latakul, sampai habis, sampai dua, dua belas. Nah, ini disebut dengan tasrif usul. Kita menyebutkan, ini namanya nanti fi'il madi. Kita kiaskan nanti ke fi'il-fi'il -fi yang lain. Ini kan baru kotala. Nasoro. Nasoro yan suru nasron. Nasirun mansurun unsur la tansur mansorun mansorun min sorun nusiro yun suruh. Jadi wazannya apa ini? Wazannya faala yaf'ulu. Nah akarnya wazannya faala yaf'ulu. ulu. Mauzunnya yang ditimbang, yang dikiaskan adalah kotala. Kotala yak tulu kotlan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu itu namanya wazan wazannya nah dikiaskan dengan fi'il yang lain yaitu contohnya kotala atau kataba kataba yaktubu atau nasara yang suruh nah, khalaqa yakhluku khalaqa yakhluku khalqan khalikun sang khalik isim fa'il makhluk isim maf'ul khalikun makhlukun ukhluk fi'il amar perintah la takhluk, jangan afil nahi jangan menciptakan dan seterusnya nah, jadi ini namanya disebut dengan tasrif usul pecahan usulnya kotala yak tulus sampai sampai habis hmm. jadi, putar, setiap, 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 setiap. ya nanti ya ini yang yang kita akan putar ini aja tapi nanti yang susahnya ada huruf ilat Huruf ilat itu nanti nggak normal. Ini kan normal nih. Kata layak tulu nasoro yang suruh kola yakulu. Kola yakulu itu wazannya fa'ala yafulu. Tetapi karena ada huruf ilat, jadi seperti ini. Nah, kola yakulu itu sebenarnya wazan fa'ala yafulu. Kola. Ya, itu nanti agak susah ketika masuk di tasrif usul qala yaqulu asalnya apa kola ini qala asalnya qala yaqulu kan faala yaqulu kan yaqulu faala yaqulu qala yaqulu q faala yaqulu tapi kenapa berubah menjadi alif kemudian ini dipindahkan ya kan yakulu menjadi yakulu ketika huruf ilat ini berada di tengah sebelumnya berharokat fathah maka yang cocok untuk fathah ini apa huruf ilatnya alif maka menjadi ko, ko nah jadi maka nanti tasrifannya berbeda dengan kotala kola kola kolu kolat kolata kulna menjadi koknya menjadi domah karena asalnya fathah nah itu nanti di situ yang membedakannya agak susahnya di situ nanti Mentasrifkan yang ada huruf ilatnya nah kita teruskan nah jadi ini namanya tasrif usul nah nama-namanya kalau falan fa nanti ada di sini disebutkan ya nama-nama dari setiap tasrifan nah kan ini Anda menyebutkan mauzunnya. yang di buku adalah wazannya dikiaskan ke file yang lain kotala Nasoro dan seterusnya yang jumlahnya ada 2, 12, uh, apa tadi yuk lupa menjelaskan nama apa tadi lah? Oh iya ini uh, Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Nah. ini nanti ada 14 tasrifan, ada 14 Kotala kotala kotalu kotalat kotalata kotala, kotal. Nah ada empat belas. Ini fiil juga ada empat belas. Yak tulu yak tulani yak tulu tulu tak sampai empat belas. Ini nanti master ada tiga. Kotlan kotla ini kotlatin ada ada tiga. Ini ada enam. Kotilun kotilani kotiluna kotilatun ini juga ada enam. Nah. Ini ada enam tasrifan. Uktul, uktula, uktulu, uktuli ada enam. Ini juga ada enam. Ini ada tiga. Nah, maktalun, maktalani, makotilu. Ini juga ada tiga. Ini juga ada tiga. Ini ada tiga. Ini ada tiga. Ini ada empat belas. Kutila, kutila, kutilu, kutilat, kutilata, kutilna. Ini juga ada empat belas. Nah, tasrif usul itu yang disebut semua jenisnya, fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, tapi yang disebutkan tasrifan pertama saja. Itu namanya tasrif u, usul. Nah, jadi ini fi'il madi, ma'ruf, fi'il mudhari, ma'ruf. Ini namanya masdar. Ini namanya isim fail. Isim maf'ul, nanti di buku ada. Kan ini banyak tasrifannya, ada 14, 14, 3. Ketika semua jenisnya dikumpulkan, namun yang disebutkan tasrifan pertama saja itulah namanya tasrif u usul. Nah. Jadi ini sebenarnya banyak pecahannya. Ini ada 14, 14 jenisnya pun semuanya disebutkan. Tapi yang disebutkan cuma tasrifan pertama itulah yang disebut dengan tasrif u usul. Apa? Ya sama. Contoh kalimatnya ini kan faala istafala sama Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il sampai ustuf'ila yustaf'alu sama. Itu itu polanya, itu dasarnya. Jalasa, jalasa, ya julusan jalisun san majulusun, ijelas la, ta jelas, majelasun, mejelasun, julisayu jelasu. Nah, itu namanya tasrif. Oh, usul kita baca keterangan. Nah, 12 kata tersebut di atas adalah berasal dari satu kata dasar yaitu fa'a fa'ala. Itu kalau fa'ala. Kalau kotala maka kotalanya adalah kata da dasar. Nah, dari kata dasar ini maka dirubah menjadi fi'il maka dirubah menjadi masdar, maka dirubah menjadi isim fa'il yang asal katanya adalah fi'il ma ini sudah kita bahas kemarin yang khilaf para ulama kufiyun dan basriyun. Ya, ada yang mengatakan asal katanya adalah masdar, ada yang mengatakan fi'il madi. Di sini penulis mengatakan wala alam apakah beliau condong kepada asal katanya adalah fi'il Biar lebih, biar lebih mudah saja kita pahami. Nah, jadi 12 kata tersebut di atas adalah berasal dari satu kata dasar yaitu fa'ala. Maka kata pasti ada ininya. Nah, apalagi antum haf hafal fiil apa? Doroba pasti ada ininya tasrif usulnya. Doroba ya dribu, doroban doribun madrubun idrib latadrib, sampai seterusnya. Fiilnya misalnya salama. Salama yusallimu. Salama yusallimu tasliman musalimun Pasti ada tasrif -u, usulnya. Nah, itu namanya tasrif usul. Nah, itu yang di kamus tidak ada. Di kamus tidak ada. Antum tidak akan pernah menemukan di kamus saya sedang duduk. Enggak ada. Di kamus cuma menyebutkan fi'il Nah, jalasa. Fi'il mudori. Ya jelisu. Kemudian masdar julusan. Biasanya cuma tiga ini yang disebut. Nah, maka saya sedang duduk tidak ada. Kita yang membikin ya diganti a menjadi aj. Disu. Saya sedang duduk. Ini di kamus tidak a tidak ada. Maka dengan ilmu sorof inilah kita bisa apa namanya e, membuat membuat kosakata saya sedang duduk, kami sedang duduk, ya dan seterusnya. Ini dengan belajar apa ilmu sorof terlebih tasrif usul ini. Nah nanti yang diputar-putar cuma ini, ya perubahannya bagaimana, kemudian nama-namanya, ya ini yang kita putar. Jadi Nah, kalau kita bandingkan dengan nahu, sorob lebih sederhana dibandingkan dengan nah, nahu. Dan dari setiap kata tersebut dapat ditasrifkan lagi menjadi beberapa kata. Ini kan tasrifan ini, tasrif usul ini. Nah, menyebutkan semua jenisnya, fi'il madi, mudori, masdar. Tapi yang disebutkan tasrifan pertama, namun setiap ini dari ini dari ini dari ini ada tasrifan lah lagi ada pecahan lagi ini kotala kotala kotalu yaktulu yaktula yak yaktulu natak tulu seterus sampai ha habis nah itu ada pecahan lagi disebut dengan apa tasrif fari nah jadi ini kan tasrif usul kotala yaktulu kotlan kemudian ini di tasrif lagi namanya tasrif far fari kalau ini namanya tasrif usul, kita pindah dengan nasoro. Nasoro yang suruh, nasron, nasirun, mansurun, unsur, latansur. Ini namanya tasrif usul. Namun kita tasrifkan satu persatu. Kotala. Kotala, kotala, kotalu, kotalat, kotalata. Kotala. Nah itu namanya tasrif far'i. Far nah, namanya apa? Tasrif far'i. Tasrif cabang. Kalau ini usul, kalau fi'il madi semua, modori semua, tasrifannya apa disebut dengan tasrif far'i. Far'i artinya cabang. Kalau usul, tasrif dasar. Nah, tasrif akar. Usul, tasrif dasar, tasrif akar. Kalau ini cabang, far'i. Tasrif far'i yun. Tasrif pecahan cabang. Kalau ini pecahan dasar, kalau satu ini kita tasrifkan, kotala-kotala disebut dengan tasrif ca cabang. Far'i cabang. Atau perubahan ca cabang. Nah. Kan tasrif usul ada 12. Nah, nama-namanya apa? Nah, ini harus kita hafali. Kita ingat ya. Walaupun antum kada apa, tapi ingat sama aja bang sebenarnya. Yang penting antum ingat ini tasrif atau pelajaran dasar. Nama-namanya jangan sampai antum tidak tahu. Contoh, miktalun namanya apa? Nah, jenis tasrifannya namanya isim alat. Kotala fil madi maklum. Maktulun isim maf'ul. Kotilun isim fa'il. Itu harus tahu kita. Jadi nanti Anda bertanya seperti ini nanti Anda tanyakan kepada Antum. Apa isi tasrifan, apa isim fa'il dari kalimat kataba? Maka Antum langsung tahu. Kan kotilun. Kalau kataba, ba, ka Kalau kotala, kotilun isim fa'ilnya kalau kata bah, katibun. Kemudian kata anak, tasrifkan katibun. Untuk tasrifkan katibun, katibani, katibuna, katibatun, katibatani, katibatun. Nah, itu nanti seperti itu nanti kita belajarnya. Nah, tasrif usul ini dari 1 sampai 12 memiliki namanya. Nama tasrifannya apa saja? Nah, yang pertama, fa'ala atau kotala ini. Nah. Nah, dinamakan dengan apa? Fiil madi, mak, maklum. Nah, fiil madi, maklum. <tuh> Namanya fiil madi. Fiil artinya apa? Fiil, kata kerja madi yang telah terlalu berlalu, maksudnya perbuatan yang telah terjadi, yang telah lampau. Maklum apa? Maklum ini dengan nahu berkaitan ini, maklum. Atau, nama lainnya, bahasa sederhananya. Maklum. Buk bukan. Kan, fail itu letaknya setelah fiil yang maklum. Fail. Letaknya setelah fiil yang maklum. Ya, maklum itu. Kalau kalimat aktif, kalimat aktif. itu maksudnya apa kalimat aktif? Yang memerlukan objek. Yang, yang memerlukan objek. Pelaku yang jadi maklum, ini maksudnya pelakunya disebutkan. Makanya, setiap <laughs> pelakunya disebutkan. Makanya, setiap fiil maklum pasti ada pelaku, pasti ada pelaku. Itulah fail pelakunya, itu namanya fail. Jadi, maklum itu apa? Pelakunya disebutkan atau diketahui. Jadi, kata perbuatan yang telah lalu yang pelakunya pasti ada, diketahui, pasti sudah. Itu nanti pembahasannya fail dinahu Nah, kalau di sini kata kerja bentuk lampau. Kadang orang lampau itu apa? Lampau rumah rumah lampau. Nah, kan jadi terkadang kita harus menyederhanakan dengan zaman sekarang ya. Maka kata kerja bentuk telah lalu atau kata kerja yang terjadi telah lalu sudah sudah berlalu perbuatannya. Nah dalam bentuk aktif maksudnya apa? pelakunya disebutkan. Ketika ada perbuatan yang telah terjadi dan pelakunya disebutkan, dinamakan dengan fi'il madi ma'lu. nah, contoh kalimatnya kotala. Nah, kotala. Kalau cuma kotala, artinya apa? Dia telah membunuh. Dia laki-laki perempuan. Dia laki-laki. Nah, namun kalau kita tambahkan kalimat Muhammad, nah maka yang jadi pelaku siapa? Muhammad, Muhammad bukan dia lagi. Nah, contoh saya telah membunuh, membunuh nyamuk misalnya. Apa bahasa Arabnya? Kotal, kotal tuh. Nah saya telah membunuh nyamuk. Nah pelaku pelakunya siapa? Tuhnya. Nah saya itu adalah tuh. Nah pelakunya adalah do, domir fa'ilnya adalah domir ini kembali ke nahu jadi setiap fi'il yang maklum kata kerja baik madi atau mudori yang maklum pasti ada pelaku ya kan maklum maklum itu maklum itu diketahui maklum secara harfiah artinya diketahui fi'il maklum berarti fi'ilnya pelakunya diketahui perbuatannya ada pelakunya itu namanya mak maklum Nah. Artinya apa? Kalau fa'ala seorang laki-laki telah berbuat atau bagusnya gini, Bang. Dia telah berbuat. Maksudnya dia laki-laki, laki, dia telah berbuat. Namun ketika kita sebutkan pelaku berupa isim zahir, maka tidak ada lagi kata-kata dia. Ya. Itu kan pelakunya Muhammad. Ketika kita hapus Muhammad, maka pelakunya siapa? Dia, domir, ya. Do, domir. Nah, dari kata fa'ala atau kotala dapat ditasrifkan lagi menjadi 14 k kata fa'ala fa'ala fa'alu sama kotala 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 kotalu. Nah, jadi wazan mauzun itu mengikuti wazan. Wazannya fa'ala, mauzunnya kotala, maka sama Fa'ala fa'ala fa'alu Fa'alat fa'alata fa'alna Qatala qatala qatalu Qatalat qatalata qatala, Qatalna qatala, 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 qatala. Yang pertama namanya fi'il madi Jadi kalau qatala Fi'il madi ma'lum Nasara fi'il madi ma'lum Jalasa fi'il madi ma'lum nah. Ini kan garis miring maklum. Nah, nama yang lain juga disebut dengan fi'il madi ma'ruf. Nah, garis miring antum tulisi tambahi ma'ruf. Nah. Ma'ruf ya diketahui juga, pelakunya diketahui. Sama. sama maknanya sama. Khawatirnya ketika kita belajar ilmu sorof kitab yang lain, ternyata namanya fi'il madi ma'ruf. Padahal namanya sama, ma'lum atau ma'ruf. Nah, sama aja. Ma'lum atau ma'ruf. Sama. Kan maknanya sama harap dimaklumi itu perbuatannya ma'ruf sudah ma'ruf itu apa diketahui itu nama lainnya ya maklum atau ma ma'ruf kemudian tasrif nomor dua dari tasrif usul ya namanya apa <tik> yafulu nah yafulu itu namanya apa disebut fiil mudori itu mudlari ya itu ganti hak mudo mudori yang benar itu huruf do ya fi'il mudhari maklum atau ma'ruf nah fi'il kalau bahasa Arabnya mudho nah maklum atau ma ma'ruf nah, sama apa pakai setahu ana di nahu itu pakai hak sidin menulis Oh. oh, itulah. Kalau nama beliau yang satunya nahu itu,

Jadi fi'il mudhari, nah kalau bahasa Arabnya seperti mudhari pakai ain. Fi'il mudhari'un, mudhari ma'lum atau ma'ruf ya. Nah, fi'il kan kata kerja. Mudhari apa? Nah, nah, sekarang atau akan datang. Sekarang atau akan datang dalam bentuk aktif. Aktif maksudnya apa? Pelakunya disebutkan atau diketahui. Nah, contoh yaktulu. Ini yaktulu aja. Nah, maka yaktulu maknanya sedang membunuh atau akan membunuh. Ini terlalu sadis ya. Contoh yang lain yang suruh aja. Nah, ini bagus maknanya. Menolong. menolong. Nah. Sed maka maknanya sedang menolong atau akan menolong. menolong. Nah, kalau kita belajar nahu, kalau kita tambah Saufa maka maknanya apa? <laughs> kita tambah sin, maka maknanya tertentu cuma akan oh, iya. saufayansur dia akan menolong sayansur dia akan meno, menolong akan maknanya tapi kalau tidak ada itu maka maknanya kemungkinan dua bisa sedang atau akan ya maklum ya maklum makruf ya. Ya. Iya, benar. <tuh> ya, amar ma'ruf ya. Amar ma'ruf menyuruh yang kebaikan. Kan ma'ruf itu sesuatu yang baik lah. Baik itu kan sesuatu yang sudah diketahui. Fitrah manusia, oh. kebaikan itu sudah diketahui. Ya, ketahui itu ya ma'ruf sudah. Pasti uh. orang itu tahu bersedekah itu baik. Siapa yang mengingkari sedekah itu enggak baik? Uh. Fitrah manusia. Ma'ruf itu kan diketahui. Karena perbuatan baik itu pasti diketahui setiap orang. Orang jahat pun tahu, ketika ada orang bersedekah, dia tahu itu orang baik. Itu perbuatan baik, <tuh> perbuatan, baik. <tuh> perbuatan baik itu pasti sudah diketahui, <tuh> makanya dinamakan dengan ma'ruf. Nah, jadi namanya film mudori ma'ruf atau maklum sama aja ya, maklum. Karena fi, jadi, kalau kita rinci, fiil itu kata kerja atau perbuatan mudori yang ter, yang sedang atau akan terjadi. Maklum, pelakunya dimaklumi, diketahui. Nah itu. Artinya kalau yafulu seorang laki-laki sedang atau akan berbuat atau dia laki-laki sedang atau akan ber, berbuat. Nah, dan kata yafulu dapat ditasrifkan lagi menjadi 14 kah? kata. Nah. Jadi ini kan yaktulu, yak tulu kan nah uh, mana <tuh> jadi Filmudori, Filmadi madi semoga masih ingat tentang mukobalah ingat lah mukobalah oh, bukan uh, kalau jelasa itu dari wazan apa Fa lo pa ala. Pa ala. nah jim namanya fa fiil lam namanya ain fiil sin namanya lam fiil. Fi Semoga masih ingat. Nah. Kalau ini ya ilu. Nah. Yang dihitung faalanya, ya nya nggak dihitung ya. Maka ya jelisu. Nah. Jimnya fa fiil, lamnya ain fiil, sinnya lam fiil. Maksud anak, fiil mudori itu ain fiilnya bisa doma fathah kasrah. Nah, nanti kita akan belajar uh, Sulasi Mujurat Ada Yaf Ulu, contoh Yaktulu hmm. Ada Yaf Alu, contoh Yaf Tahu hmm. Ada Yaf Ilu, contoh Yaj lisu. Ketika Yaj Lisu, maka jangan antum merubah Yaj Lasu, Yaj Lusu, itu sudah satu paket Sudah, sudah baku Ketika Jalasa, maka mendorinya Yaj Lisu Ketika Kotala, Yaktulu tulu. Maka seperti itu sudah di kamus bahasa Arab seperti itu. Maka jangan sekedar antum kalau jalasa ya julusu masalah. Nah, harus ya lisu. Nah, fataha yaf yaftahu. Maka jangan yaftihu dan yaftuhu. Karena sudah satu pak paket. Nah. Baku, oh, itu fi'il ya. Sama dengan fi'il madi, fi'il juga bisa tiga. Fa'ala, contoh jalasa maka jangan jalisa, jalisa. ada yang fa'ila contoh filnya fariha gembira jalisa. farihal mukhal... farihal mukhallafun fariha ada yang faula contoh hasuna man tala umruhu wa hasuna nah, hasuna maka jangan hasana tapi hasuna itu fil mati nanti kita akan belajar namanya sulasi mujarrad ada fa'ala ada fa'ila ada faula ada yaf ilu, yaf alu, dan Yaf'ulu. ulu. Nanti kita akan belajar itu. Kemudian yang ketiga fa'lan. Nah, disebut masdar. Disebut mas, masdar. Di sini penulis menyebutkan dengan masdar taukit. Antum tahu arti taukit? Penguat. Kenapa? Karena di antara salah satu fungsi masdar adalah untuk penguat. Untuk penguat Ucapan atau penguat perbuatan, nah contoh hmm, contoh misalnya uh, uh, uh. itu kan, Masdar taukit. Ya? Masdar taukit, nah taukit itu maknanya adalah penguat penekanan. Contoh misalnya doroba. Dorob tuh Dorob Muhammadan. Nah, saya telah memukul Muhammad. Nah, kita tambah masdarnya dorban. Karena doroba masdarnya adalah dorban. Katalah yang tulu kotlan. Doroba ribu dorban. Nah, maka maknanya untuk penguat. Taukit, penguat. Jadi bagaimana terjemahnya? Saya telah memukul Muhammad dengan sebenar-benar pukulan. Jadi orang ketika menambah kalimat darab Tuh Muhammad dan dengan masdar ini, maka orang sudah yakin bahwa dia benar-benar mukul. Karena bergayaan, memang benar-benar kena. Kalau buku atau pelacung ke Nah maka dengan menggunakan daraban penguat. Jadi ada masdar itu fungsinya, diantara fungsi terbesarnya adalah pengu, penguat. Nah tinggal, apa makna masdar? Nah, disebut jadi fa'lan jadi posisi ketiga dari tas, dari tasrif usul namanya masdar. Kan posisi pertama namanya fi'il madi maklum. Posisi kedua dari tasrif usul ya namanya fi'il maklum. Posisi ketiga namanya apa? Masdar. Nah, disebut namanya adalah masdar taukid. Fungsinya fungsi terbesarnya adalah taukid. Sekalipun ada fungsi lain, tapi kebanyakannya fungsinya adalah taukid. Nah, masdar dalam kurung artinya apa? Kata dasar. Kata dah, dasar. Nah, karena sebagian ulama yang lain mengatakan sumber kata adalah masdar, bukan fi'il madi. Itu kan kemarin khilaf ulama Basriun dan Kufi'un. Bahwa akar kata adalah, ada yang mengatakan fi'il madi, dan ada yang mengatakan mas, masdar. Halaman berapa itu ya? Kufi'un, nah halaman dua. Nah. Halaman dua di atas di bawah kata ba yang dianggap kata dasar dalam bahasa Arab adalah fiil madi ini menurut ulama Ku, Kufah. Ya, salah satu kata di Irak. Sementara menurut ulama Basrah, Basriyun, salah satu kata di Irak juga adalah mas masdar. Namun di sini penulis lebih kepada apa? Kepada fiil ma madi. Nah, jadi nah maka tadi master adalah kata dasar menurut ulama Bas Basra. Di sini sama, kata dasar sama dengan abstrak noun itu apa tuh? Chat. Artinya apa perbuatan? Gini aja. Nah ini kan kotala artinya apa? Dia telah memukul. Yak dia sedang memukul. Nah kalau kotlan ah, bukan memukul ini membunuh ya? telah membunuh, sedang Kota. membunuh. Kalau kotlan apa? Iya, maknanya cuma pembunuhan. Jadi kalau kotala lengkapnya dia telah membunuh. Ada kata-kata dianya, ada kata-kata zamannya, telahnya. Yak tulu, dianya ada, sedangnya ada. Tapi kalau masdar tidak ada domir, bukan tidak ada kata-kata dia, kamu, dan tidak memiliki ma masa. Maka maknanya apa? cuma membunuh atau pembunuhan tidak ada kata kata telah tidak ada kata kata domir saya kamu contoh misalnya hmm, duduk di masjid dengan niat iktikaf berpahala nah duduk di masjid ana tidak menggunakan dengan telah duduk ana tidak mengatakan dengan sedang duduk cuma duduk di masjid berarti menggunakan apa? Masdar. masdar. Oh, ya. Maka bahasa Arabnya? Ya, menggunakan pakai alif lam, al-julusu fil masjid. Karena masdar dari jalasa adalah julusan. Pakai tanwin. Ketika pakai alif lam karena menjadi mubtada. muktada pakai alif lam kemudian marfu dommah. Al-julusu fil mas, masjid. Dan ingat masdar itu beda-beda. Ketika fi'il madinya cuma tiga huruf, ini ya kan tiga huruf nih, maka masternya satu dengan yang lainnya beda. Kalau kotalah, kotlan. Kalau jalasa bang, jangan jelasan, salah. Tapi julu, julusan atau julus, beda-beda. Maka harus buka kah? kamus. Kata bayak tubuh apa? Bukan katban, kita batan kita bah. Koroa, kiroatan. Itu antum ketika banyak membaca, banyak belajar In, itu hafal ingat, misalnya ingat. Ketika sering diulang-ulang ingat. Dia jangan Iya, jangan disamakan. Kalau kata bakat ban enggak sama. Yang beda cuma masdar, sisanya sama. Kata bayak tubuh kita batan beda. Katibun maktubun uktub la taktub maktabun maktabun miktabun kuti bayuk tabu. Yang beda cuma masdar. <tipun> <tipun> Ya. Yeah. <silence> ingat diingat aja. Ah. Terbiasa yang salah ingat. Kalau gafaro apa? Bukan gafron, gafronen, gafronaka. Hmm. Soal apa itu gafronaka? Ya. Doa keluar siapa? Gufronan, dia ya, gufronan, gufron. Masdarnya adalah, Guf... makanya ada nama orang gufron. Itu masdar dari gufaro. Nah, gufronan, gufron. Itu namanya mas, masdar. Ampunan artinya gufronaka ampunanmu. Ya, bukan telah mengampunimu, enggak. Masdar, jadi masdar itu tidak ada masanya dan tidak ada domir, domirnya. Beda dengan fi'il madi, ada domirnya dia, saya, kamu. Ada masanya telah. Tapi kalau masdar tidak ada masa dan tidak ada do, domir. Kemudian, nah, dari kata fa'lan dapat ditasrif lagi menjadi tiga k kata. Kalau kotlan, kotla ini, kotlatin, nanti kita akan belajar pecahan-pecahannya. Kemudian yang berikutnya, jam 11 gitu? Belum. <tuh> itu diganti sedang kita. <tuh> Terus, nah, kita selesaikan. Uh, fa'ilun. Namanya apa? Isim fa'il kan fa'ilun fa'il ya namanya isim fa'il fa jadinya nah kalau jelas apa isim fa'abu akila isim fa'ilnya ini kan fa'ala fa'ilun jelasah Ini, ini coba antum kias kalau faala fa'ilun kalau jalasa fa, nah kalau kataba Nah. kalau Roshada Irsyad Roshid nah. Hafidho Hafidh nama Ana Hamida Hamidun Hamid nama, makanya banyak. kalau kita bisa belajar tasrif ini belajar ilmu sharaf kita tahu nama orang ini contoh namanya Mahfuz berarti si Maf'ul Maf'ulun Mahfuzun Mahfuz isim Maf Maf'ul Hafidh isim Fa'il Mahmud itu apa Mahmud isim maf maful Hamid isim fa'il Ustad Imad al Alim Alim isim fa'il dari kata alima ya alamu ilman alim orang alim alim itu isim fa fa'il Roshid isim fa'il dari kata Roshada Roshid apa lagi nama-nama yang bagus uh, Masdar Arshada Yurshidu Irshadan ahsana yuhsinu ihsanan ihsan itu masdar ihsan irsyad ya. <laughs> jadi kita belajar ini kalau minta nama anak minta nama buat anak pulau apa rekomendasinya cari aja nama yang bagus kemudian sesuai dengan ilmu sorof bisa kita kita apa kita bikin ya Hah? Isim fa'il. Asya ya'ishu. Aishan, Aishun, Aishun, Aishani, Aishuna, Aishatun, tapi mu'annath. Sama seperti uh, Roshidah, roshid, tasrifannya, isim fa'il, Roshidun, Roshidani, Roshiduna, Roshidatun, Aishun, Aishani, Aishuna, Aishatun, yang mu'annathnya. Hmm, wakila, akila, kalau isim fa'il, dari kata akal berakal, cerdas, Akilun, akilani, akiluna, akilatun, akila kalau latinnya. Kalau seperti seperti ini Abu Akila, akilah perempuan yang bercerdas atau berakal. Akila. Nah, teman antum seperti itu anak antum. Isim fa'il. Akila. Nah, jadi isim fa'il namanya kan kan tasrifannya fa'il namanya isim fa fa'il kot kalau kotala kotil jalasa jalis doroba doribun nah, nasoro nasir banyak nama orang nasir Muhammad nasir Nas, gelar kalau gelar banyak nasir sunnah Imam Syafi'i nasir sunnah Imam Ahmad nasir sunnah Syaikh si nasir sunnah penolong sunnah atau pembela sun, sunnah itu isim fa'il isim fa'il ya ya isim fa'il ada ya sir nama sahabat ada juga ya sir amar amar bin yasir abahnya syahid ya orang yang mudah mudah kan yasir kan artinya mudah rabbi yasir wala tu'assir mudahkan jangan kau sulitkan yasir itu mudah yang mudah yang humble mungkin bahasa sekarang humble orangnya kadang-kadang mengalihi orang itu memudahkan bagus nama yasir kemudian ya, biasanya nama orang nama sahabat ya kalau wazan wazan seperti nama hamid kemudian mahmud tapi kebanyakan nama-nama yang sudah ma'ruf Ibrahim, Sulaiman, Ahmad, Muhammad, Hasan, Abdurrahman, Abdurrahim itu itu bukan tidak bisa ditasrifkan kayak Abdun tidak bisa ditasrifkan. Jadi nanti di Nahu kita belajar ada namanya isim Jamid, ada isim mustaq. Jamit itu tidak bisa ditasrif. Kalau mustaq bisa ditasrif seperti isim fa'il bisa ditasrif. Dia termasuk bagian mustak nanti di Nahu ada kita bahas itu. Nah, terus fa'ilun disebut dengan isim fa fa'il. Nah, artinya apa? Yang berbuat atau pelaku suatu perbuatan. Jadi, isim fa'il ini adalah digunakan untuk pelaku. Contoh doribun yang memukul. Nah, kotilun yang membunuh. Tapi, isim fa'il ini tidak ada domir dan tidak ada ma masa tapi digunakan untuk pelaku. Ya, kalau masdar memang sama tidak memiliki domir dan masa, tapi digunakan untuk perbuatannya. Nah, pelaku perbuatan itu adalah isim fa'ilnya. Pelakunya, tapi tidak ada masa dan do, domir. Contoh, siapa yang memukul anak sidin? Yang memukul saya. Nah, maka bahasa Arabnya yang memukul apa? Doribun, menggunakan isim fa, fa'il. Ya. Siapa yang duduk di situ? Yang duduk adalah saya. Nah, yang duduk bahasa Arabnya apa? Jalis. Itu kan pelaku tuh yang duduk, pelaku perbuatan. Jalisan. Nah, jadi contoh dalam jumlah mufida. Nah, biar antum bisa memahami. Muhammad duduk bukan Muhammad telah duduk ya. Atau bukan Muhammad sedang duduk, Muhammad duduk di masjid. Nah Muhammad duduk di masjid, kan duduk ini sebagai apa? Sebagai pelaku kan? Maka menggunakan isim fa, fa'il, digunakan untuk pelaku. Maka Muhammadun jalisun filmas, maka menggunakan isim fa, fa'il. Beda kalau seandainya Muhammad telah duduk, nah maka jalasa Muhammadun, menggunakan fi'il ma, Madi sedang duduk Muhammad maka ia jelisu Muhammad Madun. tapi Muhammad duduk nah duduk digunakan untuk pelaku untuk pelaku perbuatan yaitu Muhammad maka menggunakan isim fa'il Fa jadi isim fa'il itu yang berbuat atau pelaku suatu perbuatan namun dia tidak memiliki domir dan tidak memiliki ma, masa digunakan untuk pelaku untuk pelaku pelaku perbuatan Siapa yang membunuh? Manil qatil. Siapa yang membunuh? Bahasa Arabnya apa? Manil qatil. Siapa yang membunuh? Nah, itu namanya isim fa'il. Fa nah, dari kata fa'ilun dapat ditasrif lagi menjadi enam kata. Nanti kita pelajari tasrifannya. Maka fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Nah, ini berkaitan sangat erat dengan nahu. Nah, kalau fa'ilun itu isim mufrad Musannanya apa? Tambah alif dan nun. Fa ilani. Ini tasrifannya. Fa ilun, fa ilani. Jamaknya apa? Jamak Zakar Salimnya. Fa iluna. Nah, ini berkaitan dengan jamak apa dengan Nah? Nahu. Fa ilun, fa ilani, fa iluna. Kotilun, kotilani, kotiluna. Nasirun, nasironi, nasiruna. Hmm. Kemudian, isim maf'ul. Nah, ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Apa arti isim maf'ul? Nah, this, uh, artinya adalah yang diperbuat. Maksudnya apa? Isim maf'ul ini dialah yang kena perbuatan. Contoh, misalnya Muhammad memukul zaid, yang memukul siapa? Muhammad yang dipukul. Nah, yang dipukul itu isim maf'ul. Nah, paham? Muhammad memukul Zaid. Nah, ya dia sebagai objek yang kena perbuatan. Makanya si maful yang kena perbuatan. Muhammad memukul Zaid. Doripnya siapa? Yang memukul siapa? Muhammad. Yang dipukul siapa? Zaid. Nah, yang dipukul bahasa Arabnya apa? Madrubun isi maful. Maf nah, sederhana seperti ini. Doroba Muhammadun Zaidan Maf'ulbi itu mansub Nanti kita belajar di Nahu nah. Siapa yang memukul? Nah yang memukul bahasa Arabnya Dorib isim fa'il Manit dorib Siapa yang memukul? Maka doribnya ini Dorib kan isim fa'il Ini yang memukul Yang dipukul Nah yang dipukul bahasa Arabnya apa? Madrub isi maf maful. Nah, ini yang memukul, yang memukul menggunakan isim fa'il. Madrub ini yang dipukul, yang dipukul atau yang kena pukul sama aja. Nah, Dorip si pemukulnya siapa? Muhammad. Yang dipukul siapa? Madrubnya siapa? Madrub yang dipukul. Zah, Zaid. Nah, jadi madrub yang dipukul. Saya dipukul. Apa bahasa Arabnya? Ana, langsung. Ana rubun Saya yang memukul. Ana doribun. Bukan daroba Kalau doroba telah. Ana tidak menyebutkan telahnya. Saya memukul. Saya yang memukul. Maka ana doribun. Siapa yang dipukul? Dia yang dipukul. Huwa nah, Madrubun. Nah, bedanya dengan fi'il madi, kalau fi'il madi ada masanya, ada domirnya. Kalau ini enggak, daribun yang memukul, madrubun yang dipukul. Nah, itu isi maf, maful. Nah, kemudian apa bahasa Arabnya yang dibunuh? Nah, ini isim mafulnya maktulun. Yang ditulis, kataba menulis. Yang ditulis, bahasa Arabnya apa? Isim maf'ulun. Berarti apa? Maktubun. Isim maf'ul awalnya selalu mim. Doroba madrubun. Nasoro mansurun. Kotala maktulun. Dan isim maf'ul dapat ditesrif lagi menjadi enam kata. Jadi, nah, tasrifan isim maf'ul itu ujungnya sama persis dengan isim fa'il. Coba antum perhatikan. Doa. Uh, doribun, doribani, doribuna. Doribatun, doribatani, doribatun. Ujungnya sama dengan isim maf'ul. Madrubun, madrubani, madrubuna. Madru batun, madru batani, madru batun. Ujungnya sama. Nasirun nasroni nasiruna, mansurun mansuroni mansuruna. Nah, ujungnya sama dengan isim fa'il. Fa Kalau antum hafal isim fa'il otomatis hafal juga isim maf maf'ul. Gampang tinggal ujungnya disamakan saja. Nah. Kemudian yang berikutnya namanya adalah apa? Fi'il amar uf Ul. Nah, nanti ada cara membuat fi'il amar. Jadi kalau qatala yaqtulu, fi'il amarnya uktul. Tapi kalau fataha yaftahu, iftah. Kalau jelas saya jelisu, ijelis Yang dilihat apanya? Yang dilihat adalah ain fi'il mudori. Ini cara membuat fi'il amar. Nah, yaktulu. Ini kan yaf'ulu. yaf, ulu. yaf kita kiaskan kita wazankan nah. ya full, ain filnya apa ditak kan taknya domah maka otomatis tak di fil amar juga dom domah oktul nah kalau dia ain filnya domah maka juga dom domah Uktul. yaf tahu ain filnya apa yaf tahu yaf tahu ain filnya harap apa nah harap apa huruf ta. natanya fathah. Maka fi'il amarnya juga iftah taknya fat, fathah. Nah, contoh misalnya ain fi'ilnya kasrah. Ya jelisu. Nah, ain fi'ilnya huruf apa? Ya huruf lam. Maka ij lis. Nah, kas, kasrah. Nah, di kamus tidak ada fi'il amar, fi'il nahi. Maka kita harus bisa membuat sendiri. Jadi di kamus itu cuma disebutkan fiil madi, mudori dan masdar. Kalau kita sudah tahu mengetahui bisa sudah mengetahui fiil mudori ini ain, ainnya apa ini harokat ainnya apa? Kalau fathah maka fathah juga doma maka juga jom dom doma. Nah, itu oh, gampang. Nah, contoh yak tubu yak tubu hmm. ain fiilnya itu huruf apa itu? Domah doma, tu kan maka fiil oktub uktub tulislah. Karena memang file Amar diambil dari file mudah-mudah berarti oktub. ya Jelisu ides ya Dribu id nanti itu kita tinggal belajar mengkiaskannya mengkiaskan, Ah, rasa kering banget nah, kayaknya setengah aja nih kita kita habiskan banyak lagi masih, nah, lah, kemudian kita baca dulu of all namanya apa? Fi'il amar. Amar artinya apa? Perintah. Jadi perbuatan yang menunjukkan perin, perintah. Jadi kalau kita memerintahkan seseorang atau menyuruh seseorang, maka menggunakan fi'il ah, amar. Kita menyuruh orang duduk, nih berdirian aja. Lindung kita. Ijlis. Duduklah, di ijlis bahasa Arabnya. Hai hmm. Ada cacak gugur, Lalu kita meminta orang kawan pukul-pukul, nah, menyuruh orang memukul. Maka bahasa Arabnya idrib doroba idrib yadribu. Membaca yakrou bacalah. Hmm. Nah, ikra bismi ladzi khalaq di Al-Qur'an Bacalah fiil amarnya. Nah. Jadi fiil amar itu perin, perintah. Artinya uf'ul kerjakanlah atau lakukanlah. Kalau uktul bunuhlah iftah, bukalah, ikro, bacalah, dan seterusnya. Nah, dari kata of all ini, fi'il amar ini ditasrifkan lagi menjadi enam kata. Maka tasrifan fi'il amar ada enam. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna, iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, ujungnya sama ya. Ujungnya sama. Kemudian setelahnya namanya fiil nahi fiil nah, nahi nah fiil nahi ini lawan kata dari fiil amar kalau fiil amar menyuruh kalau fiil nahi melarang jangan pukul nah, jangan membunuh jangan duduk duduklah ijlis, jangan duduk lata tajlis hmm. tolonglah unsur Unsur akhlakal zalim wal mazlum, kata Rasul. Uf, unsur, tolonglah. Jangan tolong. La tan sur. Nah, fi'il nahi ini sama persis dengan fi'il amar. Sama-sama mengikuti fi'il mudori. Makanya kan, uf'ul la taf'ul. Ijlis la tajlis. Iftah la taftah. Ain fi'ilnya mengikuti apa? Ain fi'il mudoh, mudori. Jadi fi'il amar dan fi'il nahi, itu ain fiilnya mengikuti ain fiil modal mudoh, Nah, coba kita bikinkan ainnya tiga harokat yang kasrah, contohnya uh, ya jelisu. Nah, ini kan ain fiilnya kasrah huruf lam ain fiilnya uh, membuka uh, yang fathah Nah huruf ro kan fiilnya yak ro u oh, membaca yang domah, i, uh, ah yak yak tubuh artinya apa membaca nah, ini kasrah ini fathah ini dom doma nah, ini fiil amar sekaligus fiil nahi ya ya jelisu fiil amarnya apa ada nahinya fiil amarnya dulu kan kasrah berarti apa Ijlis ketika kada berharokat dan dia fiil amar pasti antum ijlis jangan jelas jangan ujulus jangan ijlas karena dia kasrah maka ijlis fiil amarnya fiil nahinya menggiring la tajlis nah la tajlis yaqra'u fiil amarnya apa berarti apa nah apa nih Ikro. Nah, maka fail nahinya lah la, Nah. La takro. La, takro. Nah. bacalah jangan baca. Nah. Yak tubuh nah. sedang menulis. Tuk. Tulislah uktub. Jangan tulis. Uh, api, la taktub tak, baguslah. Eh, taktub. Misalnya uh, Khadijah mencoret-coreti dinding. Jangan tulis dinding. Nah. Oh, iya. Maka bahasa Arabnya latak tubi itu perempuan ya. Jadi kalau kita menyuruh laki-laki latak tub, nanti ada tasrifannya. Kalau kita suruh dua orang latak tuba, banyak latak tubuh, seorang perempuan latak tubi, itu beda-beda itulah bahasa Arab saking luasnya ya. Kita menyuruh laki-laki beda dengan perempuan. <t parfait> Tapi kalau di bahasa Indonesia, tulislah untuk laki-laki, untuk perempuan, satu orang banyak, ya tulislah. Kalau, perempu... kalau bahasa Arab ya beda ini dulu gin cerna dulu takut <laughs> kebanyakan gini. ya gina gina dulu sok ya. cuma seminggu sekali bayangkan santri tiga kali dalam seminggu <laughs> <laughs> tapi kalau pondok-pondok tradisional malah menikmati belajar nahu mereka suka rata-rata suka belajar nahu Kalau <laughs> Saham so, ya. nah sampai di sini kita cukupkan dulu sampai fiil nahi ya. Silahkan yang ingin bertanya hmm. Hmm. ya, tidak ada masa, tidak ada domir, maka fa'ilun jangan diterjemahkan "telah berbuat". Nah, itu masuknya "telah fiil madi", jangan juga di, dia berbuat. Jadi isim fa'in, isim maf'ul tidak ada domir dan tidak ada ma masa. Yang ada domir cuma fi'il madi. Dorok tu. nah, itu fi'il madi. Saya telah memukul, ada sayanya, ada telahnya. Ya, silahkan. Abang kira Isim fa'il pasti di depannya fa'il dulu baru isimnya. Isim Dorobah Muhammad Jaidan kan pasti harus urutannya itu oh, doroba dulu Muhammad dulu kan sebagai pelakunya iya. bisa nah itu nanti dinahu oh. jadi oh. Bi boleh doroba Muhammadun boleh Muhammadun doroba itu boleh oh. boleh itu nanti dinahu ada nah, pembahasan objeknya boleh berdahulu juga boleh seperti misalnya doroba doroba Zaidan Muhammadun doroba contoh misalnya allah, saya meminta kepada Allah Allah as'al jadi maf'ul bihnya berduhulu maka maka ada taksis pengkhususan kayak sama kayak iya karena abu Dwa, iya kan setain iya kan maf'ul bih dia berduhulu maka mananya pengkhususan hanya kepadamu kami menyembah sama dengan Allah as'al hanya kepada Allah saya meminta kalau allah. Nah, itu saya meminta kepada Allah bisa juga meminta kepada yang yang lain walaupun maknanya benar boleh saja nggak tidak apa-apa ya tapi kalau kita beduhulukan bihnya dari fiil dan fa'il maka ada makna taksis pengkhususan sama iya kanak budu kepadamu nya nak budunya bedudi maka ada makna taksis pengkhususan ada set cukup ya Ya. Amun sudah bisa, ya. Yeah. <laughs> Bahagialah. <laughs> ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha ila wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.